Show 2013. Nah, di sini ada beberapa yang muncul. Banyak ini. Nah, kita pilih yang ketiga aja. Jadi ya, lebih mudah ini. Cukup 8 detik. Nah, ini nanti muncul blognya dia. Download secara official ya. Yang 2013 ini free. Ya, gampang juga ini. Nah, di sini ada gambar tampilan ininya, menunya. Kalau yang sudah di-download, nah, beberapa file yang ada di sini. Nah, di sini ada yang bit yang 32 atau yang 64. Ambil yang 64 kalau di sini. Nah, nanti kan muncul ke menu selanjutnya. Nah, ini ada beberapa keterangan. Di sini gue pakainya yang IDM, jadi otomatis dia. Nanti langsung klik oke. Nanti muncul download ininya. Kalau yang pakai DM, nah, menu size-nya segitu. Tinggal download. Tunggu aja ini sampai beres ya. Nah, lumayan lama lah. Nah, di sini tadi apa namanya? Percepat aja. Karena sudah apa namanya? File-nya sudah di-download sebelumnya. Nah, tinggal cari di menu download. Video ini, jadi dia muncul, tinggal diklik aja, ikuti keterangan ininya, Microsoftnya, video, nah, jadi tinggal dicentang aja, langsung continue. Ini tunggu aja sampai beres ya, dengan apa, installnya. Oke, install aja, nanti dipercepat nanti akan muncul di menu window. Nah, kita cari di sini. Nah, ini nanti muncul menu visionnya di window. Bukan yang ini, langsung complete. Nah, mengecek jalan apa tidaknya tinggal diklik aja. Nanti muncul visio. Nah, ini muncul menu yang ada di cancel aja yang ini. Ini menu yang ada di PCO-nya. Banyak mau bikin diagram, flowchart, peta, dena, kayak gitu semuanya ada di sini komplit. Tinggal pilih aja. Oke, sekian. Thanks.